وسلم إذا صلى الفريضة حجك وأنتما يخطب يوم الجمعة على مصير فقال له مقصود. Apabila kamu berkata-kata kepada saudara kamu ketika imam sedang berkhutbah pada hari Jumaat, diamlah, sesungguhnya kamu telah membuat sia-sia, iaitu menghilangkan pahala Jumaat. Hadis riwayat Bukhari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan yaliku bijalali wajhih wa 'azim sultanih. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فقد فاز المتقون. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. البقرة 185. Sidang jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mimbar ingin mengajak sekalian tuan-tuan yang hadir agar marilah kita semua berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan segala titah perintahnya, dan pada masa yang sama kita berusaha sedaya upaya untuk meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Mudah-mudahan yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba-Nya yang soleh insya-Allah, dan dimasukkan dalam kalangan hamba-hamba-Nya yang bersyukur, hamba-hamba-Nya yang bertakwa, yang selamat dan bahagia dalam kehidupan yang sementara, lebih-lebih lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Sidang jemaat muslimin yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini, hari Jumaat, yang merupakan Sayyidul Ayyam, yaitu penghulu segala hari, tambahan pula di bulan Ramadan Al-Mubarak yang merupakan penghulu segala bulan, kita masih diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan yang lebih besar lagi, Allah mengizinkan sekalian anggota badan kita untuk melakukan amal ketaatan kepada-Nya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab layaknya kita untuk mendiami syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Sidang jemaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an melalui surah Yunus ayat 57, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur hudan wa rahmatan lil mu'minin. Maksudnya, wahai orang, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhanmu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam kita menyusuri perjalanan menuju negeri abadi berpaksikan kiblat redha ilahi
Setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang mampu membebaskan dirinya daripada diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebahagian daripada kita yang berjaya melalui liku-liku ujian tersebut, dan ada yang nolai, tewas di tengah jalan. Namun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya amatlah luas. Keimanan dan tenaga hamba-hamba-Nya sememangnya terbatas, justru Dia menurunkan Al-Quran. Melalui Al-Quran inilah hamba-Nya yang menjadi insan pilihan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi di antara termulia makhluk yang diciptakan sebagai panduan kepada kehidupan manusia. Sidang jemaat kaum muslimin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hati hamba Allah yang lemah akan sentiasa berbicara dan mempersoalkan banyak perkara dalam kehidupan. Kadangkala terlontar berbagai-bagai persoalan, lalu Allah Subhanahu wa taala menjawabnya melalui Al-Quran. Di saat kita melontarkan persoalan, "Ya Allah, kenapakah aku diuji sebegini?" Lantas Al-Quran menasihati kita melalui surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3 yang bermaksud, apakah manusia itu menyangka ataupun mengira bahawa mereka dibiarkan begitu saja dengan mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui oleh Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Manakala apabila terlintas pula di fikiran kita, "Ya Allah, kenapakah ujianmu itu berat kepada aku sebegini? Aku tidak kuat, ya Allah." Percayalah wahai saudaraku, Al-Quran sentiasa ada untuk memberikan semangat kepada kita agar kita sentiasa kuat mencari cinta Tuhan yang maha hebat. Al-Baqarah ayat 286, Allah menyebutkan penawarnya yang bermaksud, Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah An-Nahl ayat 33 yang bermaksud, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hamba-Nya, akan tetapi mereka lah, yakni hamba-hamba Allah itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Kadangkala terlintas di hati kita, kenapa aku tidak mendapat apa yang selalu aku inginkan? Justeru Al-Quran menjawab pula, boleh jadi kamu memuji sesuatu perkara padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Sidang jemaat dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala saat seorang hamba dirundung kesedihan, lalu Al-Quran menunjukkan perasaannya melalui ayat yang berbunyi dengan maksudnya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat kebaikan, bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap mereka diberikan rezeki yang melimpah ruah, dan mereka memakan buah-buahan syurga. Al-Baqarah ayat 25. Tidak dinafikan juga bahawa kita manusia yang lemah seringkali membuat salah, tewas digulit nafsu serata. Maka bersegeralah kembali kepada fitrah dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasalah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dosaku terlalu banyak, ya Allah." Kita merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 52. Setiap persoalan dan permasalahan kita sentiasa ada penyelesaian dan solusinya dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk dustur kehidupan manusia.
sentiasalah mendampinginya. Katakanlah Al-Quran sentiasa di hati dan diisi dengan pembacaan Al-Quran setiap hari. Sidang jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai akhir kalam pada khutbah kali ini, ambillah saudaraku kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita berada dalam bulan Ramadan yang mulia, yang mana pada bulan inilah diturunkan padanya Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai peneman diri. Basahkan lidah kita dengan kalam-kalam ilahi. Pastikan dirimu akan dicintai oleh Yang Maha Mengasihi. Bacalah Al-Quran dengan seikhlas hati, kerana ia adalah mukjizat yang terbesar, mukjizat yang teragung yang ditinggalkan oleh baginda Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina amanu wa 'amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Maksudnya, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal yang soleh, mereka adalah penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapat nikmat yang berpanjangan, berkekalan di dalamnya untuk selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad.